Ini saya kan di Jambi ini kan merantau. Saya asli di Bengkulu. Iya, Pak. Kebetulan orang tua saya kemarin tuh saya punya nenek. Jadi bapak saya tuh kemarin tuh sering tidak melakukan apa yang dilakukan anak sebagai orang tua. Jadi bagaimana nasihat untuk orang tua saya kepada nenek saya? Neneknya masih hidup, Pak? Sudah almarhum, Pak. Almarhum, jadi di situ lah. Jadi saya merasa kasihan dengan nenek. Saya merasa sedih, Pak. Jadi mohon penjelasan dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Poniman atas interaksi Bapak. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Poniman dan juga pendengar serta pemirsa Roja dimanapun berada. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua adalah birrul walidain. Itu kewajiban yang paling utama. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Tuhanmu telah mewajibkan diri kamu semuanya agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua harus berbuat ihsan. Ihsan artinya kullul khair, ya, melakukan segala kebaikan bagi orang tua kita, baik dengan sikap kita, dengan perkataan kita, dan dengan harta yang kita miliki. Ini yang menjadi kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Dan ini harus kita lakukan. Tidak bisa kita tunda-tunda. Tidak bisa kita abaikan. Tidak boleh kita sepelekan. Karena kewajiban ini adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Jika sekiranya kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kita pernah berbuat dosa kepada orang tua kita, patut untuk meminta maaf. Kita patut untuk meminta maaf kepada mereka. Meminta keridhaan mereka. Meminta kerelaan mereka. Karena sesungguhnya Rasul mengatakan, ridha Allah fi ridhal walidain wa sahat Allah fi sahatil walidain. Ridha Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Dan murka Allah juga tergantung murka kedua orang tua. Nah, bagaimana persoalannya jika sekiranya orang tua kita sudah meninggal dunia? Sudah mati, sudah wafat. Sedangkan dulu kita pernah melakukannya kepada orang tua kita. Yang pertama adalah perbanyak doa bagi kedua orang tua kita. Perbanyak doa. Doakan orang tua kita. Setiap saat, setiap waktu. Dalam sujud kita. Di tempat-tempat kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang maupun malam. Doakan orang tua kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang tua kita itu dijauhkan dari api neraka jahanam, dimasukkan ke dalam surga. Kita minta dilapangkan kuburnya, ya. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkannya kepada kita, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allah maghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa'akrim nuzulahuma wa'asim adkhalahuma wa'asilhuma bilma'i wa'asaji wa'barat wa'naqihuma nyokhataya kama inaqaf khabul abiyadu minad dalas, dan doa-doa yang lain yang kita panjatkan. Dan ini terus. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk menghubungkan tali silaturahmi yang pernah dilakukan orang tua kita kepada orang-orang yang terdekat dengannya, kepada kerabat-kerabatnya. Ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita pun yang menjadi pengganti orang tua kita tetap berusaha untuk menghubungkan tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat, dengan keluarga, dengan segala famili. Ya. Kemudian juga yang ketiga, kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka sebagaimana orang tua kita pernah berbuat baik dahulu kala. Jadi kalau dulu orang tua kita suka memberikan infaknya, sedekahnya, sebagai rezekinya kepada orang-orang, ya. Maka kita juga berusaha untuk itu. Nah, insya Allah dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosa kita. Insya Allah. Ya. Insya Allah kalau kita lakukan dengan keikhlasan, ya, dengan penuh kerelaan, dan kita terus berdoa untuk orang tua kita, maka justru insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan maafkan kita juga akan memuluskan langkah orang tua kita kelak dan masukkan dirinya ke dalam surga jannah. Wallahu a'lam.
Jadi ketika kita melihat orang tua kita dulu tidak berbakti kepada nenek kita, bukan menjadi dorongan bagi kita untuk berbuat serupa saja. Iya, tentu. Karena itu juga kita akan terima balasannya dari anak-anak kita. Tentu, begitu, begitu juga anak-anaknya, supaya dikatakan betul. Ya, bahwa sungguhnya anak tuh, anak ketika melihat orang tuanya pernah berbuat seperti pada orang tuanya dahulu, bukan berarti kita balas. Iya. Ya, bukan berarti kita membalas kepada orang tua kita untuk melakukan hal yang sama. Ini keliru. Ya, karena kewajiban tadi berlaku umum bagi siapapun. Ya, bagi seorang anak tentunya kepada orang tuanya. Orang tua kita tentunya dahulunya harusnya kepada orang tuanya juga. Wallahualam.